Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan laras baru. Larasnya dari ada nampak. Dari Eckroth's Rafflesia Sport. Ini rekomendasi dari kawan saya dari Bengkulu, yang dimana peluru rekomendasinya slug 15 grain sama slug 12 grain. Nanti kita coba pakai sumo juga, dimana perkenaan yang paling bagus kita pilih 3 peluru ini. Yang nanti kita di sini kita tembaknya pakai pertama sumo, pakai yang 12 grain dan pakai 15 grain. Oke, simak terus video dari saya dan gimana hasilnya. Spek senapannya ini saya kamera menggunakan port 008. Laras panjang 65, alur 9, angin pakai 2700, outputnya pakai 2000 PSI, outputnya FWS nya sekitar 950, tekanan tertinggi dan 890 FWS terendah. Nanti kita setting lagi ya guys. Oke, langsung aja ke video shoot kertas ini, dimana perkenaan yang paling bagus nanti kita menggunakan slug atau menggunakan peluru biasa. Ini 11 grain ya guys, pakai sumo. Itu tadi guys, 15 kali tembakan, 3 peluru kita coba, kita cek hasilnya kayak gimana. Ini yang 15 grain naik turun naik turun, ini yang 12 grain satu jari, ini belayar satu, tapi ini sumo, sumo mendekati lah. Rekomendasinya gimana ini? Apakah mampu di jarak 50 meter? Kita akan coba guys. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Itulah singkatnya review laras ini. Menurut saya ini lumayan laras ini. Mungkin belum ketemu aja setelahnya, kita akan lamping lagi. Nanti kalau hasil lampingnya udah jadi, kita akan upload lagi videonya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini lanjutan video yang kemarin ya guys, yang kita review peluru dari Bengkulu. Kita mau nembak di jarak 60 sampai 80. Bisa mundur juga sampai 100-an lah. Ini pelurunya. Dari Rafflesia Slug, produk dari Kota Bengkulu.
Ini macam-macam mimisnya, ada semua 15 grain, 13 dan 14. Langsung aja kita cek groupingnya di laras ini, mana yang paling mantul. Oke. Ternyata yang paling cocok menggunakan 12 grain, guys. Yang lainnya hancur, berantakan. Sekitar 60 itu lebih, 80-an itu, guys, sekitaran.